Assalamualaikum, hai madam. Waalaikumsalam, apa boleh saya bantu? Saya ada persoalan, madam. Apa tu? Saya nak tahu, madam, macam mana kita nak mengekalkan hubungan dalam orang yang baru mula kenal dunia percintaan. Mengekalkan dan memekalkan, senang je. Kita kena jujur dengan diri kita, tunjuk siapa diri kita daripada sudut yang baik dan tak baik, untuk kita sama-sama memperbaiki dan menerima pasangan kita seadanya. Juga kita kena bagi masa untuk kita saling kenal mengenal, dan juga bagi masa setiap hari untuk kita nampak tidak sibuk. Oh. Bila cukup masa barulah kita rasa mekar je, kerana kita sentiasa ada di sisi teman kita walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Dapat sesuatu? Dapat, madam. Okey. Terima kasih, madam. Bye. Assalamualaikum. Salam. Hai, Assalamualaikum, madam. Wassalam, saya. Apa bisa bantu? Madam, saya nak jadi pemimpin. Pemimpin yang baik adalah bila dia dapat melatih orang lain lebih baik dari dia. Barulah menjadi pemimpin yang berjaya. Bagaimana? Dengan ikhlas, amanah dan fatwa. Buat sesuatu. Baik, madam. Thank you, madam. Assalamualaikum. Salam. Hai, madam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ashmawi. Apa boleh saya bantu kali ini? Madam, macam mana kita nak hilangkan gayat bila kita di tempat tinggi? Ha, senang je. Tak cuba tak tahu. Kalau dah cuba nak lagi. Senanglah, kalau takut tempat tinggi jangan pandang apa? Bawah. Jangan pandang bawah, pandang atas, pandang depan. Betul. Lepas tu cuba kuatkan semangat. Tak ada apa yang boleh menakutkan kita kalau kita kuatkan semangat. Okey. Tak gayatlah jika kita tajamkan fikiran kita yang mana kita pasti boleh. Betul. Ha, so, dapat sesuatu? Dapat, madam. Jangan pandang bawah, kuatkan mental supaya kita rasa tidak ada apa yang kita tidak boleh. Semuanya kita pasti? Boleh. Boleh. Alright. Alright, thank you, madam. Bye. Bye. Yeah. Hai, Assalamualaikum, madam. Assalamualaikum, Wai. Siapa boleh saya bantu? Saya nak tanya, madam, ada tips tak macam mana kita nak excellent dalam sales? Senang je, buang malu. Oh. Buang malu. Buang malu. Bila kita tak ada malu, kita all out. Kita tak kisah siapa pun customer kita, kita akan cuba the best untuk convince dia untuk beli produk kita. So, keywords dia untuk sukses dalam marketing ataupun dalam sales adalah buang malu. Malu. Dapat sesuatu? Dapat, madam. Yes. Thank you, madam. Ya, good luck. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Assalamualaikum, madam. Waalaikumsalam, Wai. Siapa boleh bantu? Saya nak tanya, madam, macam mana kita nak atasi anak-anak yang biadab tak ada ibu bapa dia? Kita namanya anak itu tiada kesedaran diri, yang dia tidak tahu darjat tinggi atau tinggi darjatnya ibu bapa di sisi Allah SWT dan di sisi kita sebagai seorang anak. Jadi apa yang dia perlu tahu adalah kena menunjukkan contoh yang baik seperti abang dan kakak dia ataupun siapa-siapa orang yang terhampir dengan dia yang adalah anak yang soleh dan soleha. Jadi jika dia ada kesedaran, dia akan insaf. Kalau tiada, kita pohon hidayah daripada Allah SWT untuk dia berubah dan menjadi anak yang soleh dan soleha, merahmati ibu bapa kerana darjat ibu bapa sangat tinggi di sisi Allah SWT juga kepada semua anak-anak mereka. Dapat sesuatu? Dapat. Baik. Okay. Terima kasih, madam. Baik, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Assalamualaikum, madam. Waalaikumsalam, Jajah. Boleh saya bantu? Saya nak tanya. Orang dah tahu kan hari Arafah atau apa. Tapi boleh tak, madam, bagi penerangan sikit? InsyaAllah, kalau salah saya tolong betulkan. Hari Arafah adalah pada 9 Zulhijjah mengikut kalender Islam. Lepas tu dia merupakan hari kedua dalam ibadah haji. Iaitu pada hari itu para jemaah pergi ke Gunung Arafah dari Mina serta ke Padang Arafah. So sebenarnya benda ni adalah untuk remembrance atau mengingati Nabi Muhammad SAW memberikan khutbah-khutbah terakhirnya pada tahun tersebut dalam kehidupannya. Jadi so kalangan umat Islam dia katakan bahawa ayat-ayatnya memberi kesempurnaanlah dalam ajaran Islam dan digalakkan pada hari Arafah ni kita berpuasa sunat, iaitu dipanggil sebagai puasa Arafah. Itulah sedikit panjang lagi, tapi itulah salah satunya. Oh, ya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga mendapat manfaat sama. So, salam hari Arafah. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, madam.
Hai Ashmawi, apa yang boleh saya bantu? Madam, macam mana kita nak kurangkan trust issue? Trust issue? Kita tak percayakan siapa Ashmawi? Alah, senang je. Sebelum kita percaya orang, kita kena trust diri kita dahulu. Okey, bila kita dah ada kepercayaan dekat diri kita, dah senanglah kita percaya dekat orang lain. Alright, so percaya ni datangnya daripada yang kita tidak fikir banyak lah. Alright, jangan fikir yang tidak patut kita fikir. Dan kalau kita nak fikir sekalipun, biar dia sesuai dengan waktu yang sepatutnya. Okay, so kalau kita berkawan, selagi dia ada depan mata kita, kita trust. Dia dekat belakang kita, kita kena put a trust lebih deep daripada sebelumnya. Kenapa? Sebab kalau kita tak trust, hubungan itu akan jadi masalah. So kalau dengan keluarga pun sama juga. Okay, so apa yang kita pentingkan adalah kita kena percaya diri kita dulu sebelum kita percayakan orang lain. Okay, alright. So trust je kat semua orang. Tapi jangan membabi buta. Saya dah bagi. Okay, thank you madam. Okay. Bye.